hukum pasar loh. Hukum pasar ketika trotolan atau stok dagangan itu sangat melimpah, mau tidak mau harga memang akan sedikit down. Dan siapa yang diuntungkan? Ya bagi dulur-dulur sendiri yang mampu bertahan untuk melewati kondisi seperti ini. Masuk akal? Oke. Jadi intinya saya memberi tips ini bagaimana cara menekan biaya pakan ternak murai batu agar tidak membengkak, yaitu dengan cara. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Argon Channel. Salam seduluran, salam kijo mania. Oke dulur, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberi kesehatan, rezeki lancar, dan dijauhkan dari segala mara musibah. Dan yang paling penting, stok kopi aman ya lor. Oke dulur, sebelumnya saya minta maaf karena akhir-akhir ini saya jarang update video karena ada kesibukan lain selain permanukan perburungan yang lagi berjalan. Jadi saya mohon maaf. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tip bagaimana cara atau para peternak murai batu khususnya pada saat ini, dikarenakan ya sedikit apa ya, harga trotol kurang begitu stabil dan mau tidak mau biaya pakan juga harus berjalan. Dan bagaimana cara saya untuk mensiasati pada posisi saat seperti ini, Bu? Yang penting ternak tetap jalan dan pola pakan tetap terjaga. Di sini saya ingin berbagi pengalaman atau yang saya lakukan, karena saya ini ada beberapa indukan ya lor. Di dalam sini ini ada 4 pasang indukan. Oh, yang ini 3 dan yang sebelah sana itu tempat menampung trotol-trotol anakan murai batu. Dan yang sebelah di luar sana masih ada 6 pasang trotolan murai batu yang masih di luar. Seperti ini contohnya. Stok trotol melimpah, Lur. Yang di dalam juga masih ada. Jadi khusus bagi peternak, bagaimana cara kita untuk mensiasati atau menekan biaya pakan indukan murai batu yang dengan kondisi saat seperti ini. Karena kalau kita bicara tentang ternak murai batu, mau tidak mau biaya operasional untuk pakan hariannya itu benar-benar lumayan, benar-benar lumayan. Dan apalagi ditambah stok anakan trotol yang sedikit menumpuk. Oke lor, sebelum kita lanjut, seperti biasa yang baru bergabung dengan Argon Channel, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya lor. Karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja. Tepat di belakang seperti ini, ini adalah box jangkrik. Lihat. Nah, ini box jangkrik. Posisi ini baru menetaskan telur 2 box, dan yang ini sudah siap untuk dikonsumsi oleh indukan burung murai batu itu sendiri, lor.
Jadi yang saya lakukan pada saat seperti ini, semua produksi pakan untuk ternak Murai Batu semua saya ternak. Jadi kita sebagai peternak tidak tergantung dari untuk biaya pakan, tidak semuanya kita beli. Semuanya ada di kandang Argon Feed Farm, semuanya lengkap. Baik itu jangkrik dan yang ini ulat Hongkong. Nah, yang ini. Ini full ternak ulat Hongkong ini, loh. Ini calon indukan ini. Indukan ulat Hongkong kepek-kepek ini semua sudah bertelur, dan ini ulat Hongkongnya. Dan setiap ternak saya kasih telur puyuh, pakan telur puyuh ini. Jadi semua pakan saya ternak, dan insya Allah untuk kualitas pakannya tetap begini, karena dari pola pakan semuanya kita bisa atur, kita kasih benar-benar pakan yang benar-benar mengandung protein dan kebutuhan daripada indukan Murai Batu itu sendiri. Jadi bagi peternak Murai Batu yang mengalami hal seperti kondisi saat seperti ini, jangan khawatir. Kita harus berpikir cerdas bagaimana mensiasati atau menekan biaya pakan yang kita keluarkan, sedangkan kita tidak ada pemasukan dari di anakan Murai Batu yang kita ternak. Tetap happy, semangat, dan berpikir cerdas. Insya Allah kita tetap berhasil, loh. Karena apa? Ya, yang namanya hukum pasar, loh. Hukum pasar ketika trotolan atau stok dagangan itu sangat melimpah, mau tidak mau harga memang akan sedikit down. Dan siapa yang diuntungkan? Ya begitu. Dulur-dulur sendiri yang mampu bertahan untuk melewati kondisi seperti ini. Masuk akal? Oke. Jadi intinya saya memberi tips ini bagaimana cara menekan biaya pakan ternak Murai Batu agar tidak membengkak, yaitu dengan cara semua pakan, maaf ya Indro, ini dengan catatan ketika kebutuhan pakan memang sudah di atas rata-rata. Maksudnya gini, biaya pakan khususnya jangkrik itu kan sebagai pakan utama. Kebutuhan saya setiap hari itu satu karung, bahkan satu karung setengah jangkrik. Jadi ketika kita tidak ada pemasukan, harus mengeluarkan biaya untuk membeli jangkrik seperti itu tiap hari, ya bola lor, ya lor. Maka kita harus berpikir cerdas bagaimana mensiasati, yaitu dengan cara kita ternak jangkrik sendiri, ulat Hongkong sendiri, semuanya kita ternak sendiri. Karena apa? Kalau kita ternak semisal gini, telur jangkrik 1 ons itu 25.000. Kalau kita ternak, paling biaya pakan dan semuanya itu paling nggak nyampe, ya katakan beli pur itu nggak nyampe 50 lah, nggak nyampe 50. Dan untuk mencampur pakan itu kan di sekitar kita kan banyak hijau-hijauan, baik daun pisang atau apa, ya udah kita ambil, kita taruh, kita kasihkan ke jangkrik, aman. Dan kualitas jangkrik dijamin begini, karena pakan yang kita kasihkan tetap yang benar-benar jos. Oke dulur, semoga video ini berinspirasi dan semoga bermanfaat.
tetap semangat dan selalu bersyukur. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, salam kicau mania.